nama saya Solehah dari kelas 11 MIA 1 sebagai kandidat Ketua OSIS MA Hidayatullah periode 2021-2022. Izinkan saya menyampaikan visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS MA Hidayatullah periode 2021-2022. Visi, menjadikan OSIS MA Hidayatullah sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, potensi, bakat, dan kreativitas, membantu sekolah mewujudkan siswa yang menjunjung tinggi etika dan berakhlakul karimah, serta meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan. Adapun misi saya, yang pertama, mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang minat dan bakat siswa. Yang kedua, meningkatkan solidaritas dan kreativitas antar kelas dengan mengadakan lomba. Yang ketiga, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan OSIS MTS guna menjaga hubungan baik organisasi antar tingkatan. Yang kelima, mengadakan kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir, melanjutkan program kerja OSIS yang belum terlaksana pada periode sebelumnya. Demikian visi dan misi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.